Baik lagi sama kami di Banjar Bajalala. Mana kita? Pasar Wate, Kota Madya Banjarmasin. Wate Pang. Di sini ada berbagai macam khas Wate, khas Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarmasin. Beragam dari beragam. Kalau apa? Lain pelem dan pelem dan pelem. Jumja. Eh? Itu apa? Eh, jumja apa? Os. Iya. Batu mulai pulangnya lain. Dah. Ya, di sini beragam macam wadai-wadai khas Banjarmasin, mulai dari bingka, dari bingka, dari kue lapis, dan undur pang. Ya, pokoknya banyak deh. Yuk, kita ke dalam. Oh iya, gimana? Banyak harinya wala. Iya. Ada Jembat lagi dah. Duitnya adalah. Duitnya. Ada duitnya, ada. Cek dulu. Ada. Lah. Ada ya. Ayo, kita beram. Oh, jam bayar ini yang sik mau ikut. Asik. Ayo kita beram. Reja mana Reja? Oh ada ya bakang lah. Wil, pandir lah. Berarti bukan hanya water jual di sinilah. Kaki, tas, mata, salah-salah. Handap. Mainan anak-anak. Di berbagai macam ada di sini. Mata lah mata jaga. Batal puasa. Nah, kopi haji. Belum ya, belum hari raya lagi. Kenekin dulu. Rp10.000 ya. Nukai enggak, Ustaz? Mantap lah. Oh kerja cocok ya teh? Ah kerja cocok. Aji lah. Kamera apa aku tengok lah? Ya kamera apa nggak bisa? Di kamera tadi. Di kamera. Kamu atur. Oh jelas. Ya kamu bisa. Oh aja mau. Banyak wadah sini. Di sini khusus untuk juga bahannya dari pakaian, dan uang-uang kalian. Kan aku Jan. Oi, mainan aset nih. Bos. Kamu. Ah, ternyata bukan hanya masakan makanan khas Banjarmasin, masakan khas Betawi ada juga. Wil. Ah. Lawan Wil. Di muka ikam lawan Wil. Jaga mata. Nah, apa nih? Nah, di wadah warung Amin nih. Nah, cak bahari aku. Apa ikam bari? Makan. Makanlah. Ih. Nah, makan mau apa minum? Bisa tangkap di sana masakan khas Banjarnya kan. Wil, jangan apa William, ini apa Wil? Sambil liburan undang melihat kawan. Ini ngomong-ngomong kita no buka apa bukannya kita nih? Apa yang ada di jalan? Ah, jadi ini makan. Hasil. Ini kerjaan apa sebulan 50 aja? Oi. Dari Makkah jualah. Apa? Dari Makkah. Bisa jadi. Awap. Jadi. Nah. Bingka. Ada sari India. Tapi yang paling penting itu ya anu persedokolah. Jadi.
kandangan kan kayak ketupat kandangan. Apa namanya? Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. As kandangan. Anu ya, ketupat kandangan Mama Ulan. Oh iya. Jadi terima pesanan. Siap, 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 siap. Jadi, jalan lagi. Jalan lagi. Nah, lagi ada tahu crispy. Gejrot, gejrot pada gejrot ada kah? Tutup. Tutup. Yang lagi viral lah, es kepal. Kira jan. Atas hujan. Mau hibak ngalawang lah. Stephen, Stephen. Kau jaga binak. Oh iya. Ya. Jan, rambut kamnya kelihatan tuh deh. Bum, dah ya, siap, siap, siap. Ada juga mah orang Jepang. Mana? Oh, ini nah, uang mana? Itomayaki. Apa nih, Sat? Makanan apa? Itomayaki. Itomayaki. Ya, Pak. Menyurangkan situ lah. Hah? Oh, yalah. Dijaga, dijaga. Jaga. Jaga, skip, skip, skip. Ini nama empat ya, empat ini ya tadi lah. Jadi kita udah di tengah-tengah nih, tengah-tengah pasar Ramadan. Jadi ini set. Kita lagi ada di tengah-tengah pasar Ramadan. Ya. Di sana ada acara. Ya, ada artis itu. Tapi aku nggak tahu juga sih. Lepaskan dah tengah merah. Alah dah. Wel wel. Apa? Apa? Oh my. Eh. Allah. Dia dari kepala dia. Tampaknya. Hai. Hai. Oi, pandir-pandir. Jangan lupa follow Instagram saya, Andre Jokodo. Kenapa? Kalau misalnya Instagram saya, nggak apa-apa. Udah, gimana? Apa kan? Makan luar, kok bisa? Ada siapa, Mas? Sambalnya? Eh, ikan berdua artis, ya? Ada, nih. Ada, nih, Pak Artis, ya? Andre Jokodo, kita berdua ada. Jangan, nih. Jangan. Kodok itu, ya? Karena kodok itu melompat-lompat, gitu, ya? Iya, ya? Iya, menangis, orang mendengar yang berbicara. Pokoknya, yang penting, terima kasih. Penting banget. Kalau di fallback, saya bakal fallback tenang aja. Oke, benar. Nanti pagi ya untuk teman-teman yang follow tapi nggak dijawab. Oi. Oke, terima kasih. Siapa yang Wanina? Apa? Padahal lo gini ya. Main dasakan banyak di jalanan. Kem aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Indonesia. Ya itu pasti cewek dari mana? Dari mana? Coba-coba lah. Coba-coba lah. Ayo, sama sekali. Ini set mana nih? Ini set mana nih? Agus juga, guys. Agus itu adalah juara 2 Master Chef Indonesia kalau nggak salah. Ini nggak ada kumisnya. Dari tahun berapa ya? Kumis itu adalah aku saya aja ya. Disini kamu masih sama dia? Sendiri yakin. Lama pendirian itu gimana ya? Pekerjaan saya kan di kuliner kita. Bener ya? Kita makanan gitu kan? Oh, itu ya, program. Ya, ya. Udah pokoknya. Berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Ya. Oh, masnya. Sanggup. Sanggup. Ayo. Ada bilang pernikahan? Kenapa tuh? Asal. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram tempatnya di @pasarwadaibje yakni dapatin uang jutaan rupiah ya. Silakan tetap upload di foto kalian sekeren mungkin tempatnya temanya itu Pasar Wadai Ramadan ya 2018. Terus kamu bisa juga di pasar dari BGM. Hashtagnya juga sama. Sama, Pak. Bebel, bebel, bebel. Asap, tenang. Kita akan tunggu, kita akan kumpulkan sampai tanggal 10 Juni.
Ah, Mayabang nih, Mayabang lah. Aduh, Mayabang. Eh, jangan jari. Wah. Kita ada cooking class besok dari Aldo Sosiran, catat ya. Jadi langsung semuanya datang. Ya. Dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya karena udah memang. Ya. Udah, tutup. Ya. Ya, sampai sini dulu perjalanan kami lah. Dan kami mau ya, pokoknya buat kalian silakan aja jangan lupa untuk follow. Oke. Terus juga kamu upload foto-foto kalian dan yang paling yang komen seperti ini ya. Oke, bye. Ayo enggak di kursi Kang Yoga awak. Ada pemilihan Nanang dan Galuh Kota Banjarmasin tahun 2015. Pendaftaran oleh syarat pendaftaran pria atau wanita. Usia 17 sampai 23 tahun. Masuk. Masuk kita. Oke lah. Sehat jasmani dan rohani. Masuk. Belum pernah menikah. Masuk. Wah, jelas. Masuk. Pendidikan minimal SMA sederajat. Masuk. Tinggi badan minimal Nanang 170. Sampai ya bang. Eh situ jadi. Oh berarti kan gugur dah. Tinggal aku lagi. Kopi identitas diri domisili di Banjarmasin. Jelas ada. Pas foto 4x6 2 lembar. Foto WhatsApp 4R 2 2 lembar. Foto seluruh badan 4R warna 2 lembar. Mau di pos bahannya nih. Dan cari galungnya jam. Hai. Siapa? Hayati. Itu galona. Jas. Mana galungnya? Cari galungnya. Galungnya mana? Nyambur kalau. Bye. Nah, ketemu nah. Situ. Sana ke bawah. Karena banyak panas gitu. Nah, bayam. Nah, tetamu tim kita nah. Pawang lampu. Pagi kah? Lampu dijaga. Lampu dijaga. Oh, sepatunya itu nah. Orang tuh lilin yang dijaga loh. Ini lampu. Ini lampu yang dijaga. Oh, sepatunya itu nah melawan kan nah. Ada sepatu. Melawan. Baik lagi bersama kami di Banjar Baja Jalanan. Dan kami ini ada di panggung acara Ramadannya. Guys, dan ini sudah selesai buka puasa. Dan ini masih Esa masih buka puasa nih. Enggak tahu kah? Amin kira dia makan lagi mau. Ya, tapi strong ya bang. Bawa teh suara ini minum. Ini semuting bersamaan. Minta di post nah. Ya karena kan kami juga dan jalan tadi nggak sempat beli makan. Minum ini jam berapa tadi? Makannya itu. Jam 6 boleh. Ya aja. Ya. Situ lah permainan. Selanjutnya nih kayak apa nih? Apa? Prank. Nah, disinilah keadaan pada saat bulan Ramadan di pasar Ramadan Banjarmasin. Ngakat kan? Ngakat. Makan sama-sama, minum sama-sama. Disinilah keakraban para masyarakat kota Banjarmasin. Ada yang di bawah, ada yang makan di atas. Ya, kami mau lanjutin perjalanan kami guys. Oke, saya tutup dulu video ini ya. Bye-bye. Halo guys. Oke, video kali ini kami tutup sampai di sini karena sudah jam malam waktu Banjarmasin. Waktu Indonesia tengah. Jadi Oke. Pada kali ini tunggu video-video kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe video ini di channel YouTube kami dan jangan lupa like dan komen. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Jangan lupa
Kambing Jawa Nusantara. Oke, okay, bye-bye.